Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya sudah berada di rest area kilometer 116 dan di depan sini sudah ada Volvo FH16 generasi 3 6x4 hub reduction tractor head dengan kabin sleeper atau L2H1 ya. L2H1. Ini yang 610 yang special edition. Jadi 610 ini kalau untuk lintasan biasa cuman dipakai BMIS sama ini NTM. Yang NTM ini juga bekas TNA dan BMIS itu bekas tangguh. Ini lagi bawa air preheater untuk Pertamina pelaju kayaknya ke Palembang dengan buntut lobet Tokyo 12 meter 16 ban. Langsung aja kita lock around ya. Untuk bagian atas ada satu buah bracket ya, lengkap dengan sepasang klakson Hadley, dua buah lampu tembak biasa, dua buah lampu kerja belakang, terus ada satu buah LED panjang sama rotator kiri kanan tapi belum LED, terus ada sun visor khas Volvo ya. Coba kita lihat ke sana, khas Volvo. Yang di atas itu warna putih, terus ada tulisan Asian stiker ya, bawahnya plastik. Untuk sisi spion, dia spion Volvo standar, yang kecil satu, yang besar satu, yang sebelah kiri dia ada dua, satu besar, satu kecil, dan ada satu buah ini spion blind spot kiri ya, sama di depan itu ada blind spot depan. Terus ada satu buah kaca besar lengkap dengan garnisnya warna plastik hitam. Ada dua buah wiper, dua buah hand grip, satu buah intake. Ada stiker Bismillah ya. Terus juga untuk kawalan dipakai HJP sama CV Lintas sama kawalannya Bang Usman, Bang Regi Usman. Nah, kita lihat ke sisi grill. Ini untuk pipinya dia standar Volvo R3. Ini untuk grill panjang. Bintang dari kanan kiri ada list chrome, ada stiker Volvo, ada stiker FH16. FH ini dia ini ya, seri 16 itu tipe yang 16.000 cc. Ada stiker NTM Nur Trans Mandiri. Ini untuk pipi kirinya, ini ada garis bintang dari kanan kiri 3 buah horizontal vertikal, dibaliknya ada ini ya, kisi-kisi udara dan juga ada radiator serta intercooler. Ada emblem Volvo dan ada garis bintang dari bawah ke atas sama ada list chrome. Nah, untuk gap antara bumper dan grill seperti ini. Ada per kabin di bawah situ, dia masih yang spiral. Nah, di situ ada intercooler sama radiator. Nah, kita lihat ke bumper. Di sini ada lampu utama ya, lampu utama yang pakai diamond cut. Dia pakai DRL. Ada lampu proyektor sebagai lampu utama, dia masih halogen, ada lampu jauh, lampu sen. Lampu kabutnya dia pakai yang proyektor. Ini dikeliling ini pakai garnish chrome lengkap dengan cover lampu yang pakai besi tapi dicat sewarna bumper. Sini juga ada sen di ini ya, bumper ya, LED. Kalau di FH2 dia masih malam. Ini untuk ininya, cover untuk hook masih aman ya. Ini untuk garis bumper vertikal semua, ada yang horizontal. Ada plat nomor. Nah, di depan sini dia ada pinjer untuk cover. Karena dulu ini bekas TNA, TNA tuh mainnya multi axle. Ada hook ini. Nah, ini untuk lampu kiri. Sama dengan sebelah kanan ya. Nah, ini untuk bumper bawahnya masih utuh. Sekarang kita ngolong ya. Nah, di situ ada cover footstep. Footstepnya tiga, nanti kita lihat. Ada ban, C
chamber, tromol, stabilizer atas, bawah, as roda, cover, dan ya cover radiator dan tandon oli ya. Tandon oli di sana ada per daun, kompresor, batang power steering, chamber tromol kanan. Bagian sebelah kanan, kalau penasaran ya. Sekarang kita lihat sebelah kanan. Nah ini kabinnya, kabin L211 sleeper, sleeper standar. Di situ ada rotator standar. Bawah si bohlam, ada bracket untuk klakson, lampu kerja, atau ada klakson Hadley, klakson angin, ada kaca mati, ada window frame utama, ada spion, ada sun visor, pilar A, ini pipi kanan, ini bumper kanan, di sini ada lampu LED untuk sen, ini bolongnya dummy. Kalau di Eropa yang setir kiri itu pakai buat jungkit. Ini footstep dia ada 3. Yang kelihatan yang cover pintu 2, yang kelihatan 1. Ini covernya plastik. Ini untuk ground clearance. Ini untuk garis aerodinamis. Ini untuk stiker NTM, stiker TID, hand grip model tarik ya. Ini model congkel. Emblem 610 tenaga maksimal dari D16 ya, D16A. Ini nggak ada bagasi, bagasinya diakses dari dalam, jadi ngangkat tempat tidur dulu baru bisa diakses. Untuk fendernya, ini fender plastik ya, belum yang sewarna body. Ini yang bagian bawah, ini fendernya belum, bukan yang lurus gitu ya, ini yang strik apa yang trim. Nah untuk ban setirnya dia pakai ban Bridgestone M840, ban 1200 ring 24, pakai pelek ring 24 buat 10 rem tromol, dan pakai wheel ring, kita pakai as roda khas Volvo. Sekarang kita ngolong. Nah di situ bersemayam mesin D16A 16.000 cc, Euro 3, 610 HP, tenaga maksimal, dan torsinya 2.000-an Nm, hampir 3.000. Itu, karena yang 3.000 kalau nggak salah itu yang 700, itu turbo. Alirin ke exhaust manifold, itu sasis, tombol kabin di sana, sama per kabin. Kita belajar atas, selang rem, chamber, tromol, per daun, dan batang power steering. Ini untuk pengaman samping, dia dari TNA, dari NTM enggak ini masih. Dalam pekerja dia halogen kaburem dari TNA. Ini untuk knalpot julang yang di cover sama besi ini ya, plat besi. Ini tuh ujungnya yang enggak tinggi banget. Ini ada bracket untuk fender sama selang elektrikal. Itu ada pangkalan kabin dan per kabin yang masih spiral. Ini tangki solar kapasitas 500 liter 3 strap. Dan ini aman sampingnya dikasih lampu ini ya, lampu samping sama spotlight. Ini tutupnya. Ini untuk oil, ini untuk grease ya, automatic lubrication-nya R16 ini untuk grease, untuk bracket apa gitu, tapi di grease itu dikasih cover. Sini ada kotak penyimpanan, di balik situ bersemayam transmisi Volvo ini ya, Volvo 16 speed manual high low plus sprinter, belum yang high shift. ICV itu kalau nggak salah di generasi ini yang FM sama FMX.
Ini untuk tangki ini loh, ini ya knalpot belakang kayak gini penampakannya sama bracket. Di situ ada bracket kabel trailer, lengkap dengan kabel trailernya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 nih. Ada jerigen solar, jerigen drum solar kayaknya nih 100 liter. Terus ada footstep aluminium 2 buah, ada bracket juga nih. Oh, untuk apa? Ada kaca aktif sama air intake, dia bukan yang pakai snorkel. Snorkel apa? Panjang yang satu kepisah, dia yang nyambung standar Eropa dia. Dan di situ otomatis ada air filter. Sekarang kita ngomong ya. Nah, ini dia bagian kolong. Tuh ada as rodanya, ada karpet, ada software transmisi 16 speed manual atau drive shaft tabung angin sebelah sana semua, garden tengah, chamber tengah, tromol tengah, situ semua. Sebelah zero karena dia Volvo berarti V-stay. Ini untuk under tengah sama belakang nih, dia chamber, V-stay, electrical, selang rem. Ini untuk dudukan coupler, ini lobet, kayaknya lobet Tokyo, kalau nggak lobet Tokyo, lobet apa gitu, karena dari Jepang. Nah untuk ban tengah dia pakai ban Bridgestone L317, ban 1200 ring 24, pakai pelek ring 24 baut 10 yang tromol, dan pakai gardan half production buatan Meritor. Sama, oh kalau ban tengah dia pakai ini Advance GL909A, ban 1200 ring 24, peleknya ring 24 baut 10 rem tromol, dan pakai gardan half reduction. Dan fender belakang, fender tengah ini bracketnya masih yang ori Volvo punya. Untuk coupler dia sudah pakai JOST yang fleksibel, dan juga udah ada tuas lepas kingpinnya. Untuk leher lebat seperti ini dia, leher Jepang banget ya. Ada per daun bracketnya, terus ada U-bolt, power rod, dan drive shaft belakang. Ini untuk rear end belakang, bagian kanan ada bracket fender belakang. Di situ ada chamber, V-stay, electrical. Ini untuk bracket coupler dan lampu ya, dari TNA nya dari NTM nggak dikasih, nggak buat malah. Ini untuk selang, ini selang kabel multi XL, ada lampu LED 10 ribuan. Ini lampu Volvo nya alhamdulillah masih yang original. Ini untuk reflektor kuning, biasanya untuk angkatan dia ini lampu Volvo udah pada hilang semua, minimal pecah lah. Ini reflektor, sen, malam, stop, sama itu lampu mundur. Ada tabung angin, ada gardan, chamber, dudukan per daun, tromol. Ini untuk bagian leher bawah, penyimpanannya di situ ya, di atas leher. Nah terus kalau kita lihat kepalanya kayak gini ya dari belakang. Nah untuk penyimpanan lobetnya di situ banyak kali drum solar ya, drum jerigen, kaleng cat. Nah, ini dia lagi posisi bawa air preheater untuk kilang Pertamina. Kayaknya pelaju sih bawanya. Ini infonya di Merak itu udah seminggu, jadi Kamis kemarin baru bisa naik kapal. Kamis sore. Itu juga penuh drama sih. Ini manifestnya. Dia ini kalau lobet 16 ban jarang yang pakai landing gear. Ground clearance-nya seperti ini dia. Emang jarang sih pakai landing gear. Itu lampu samping dia LED. Banyak kali lasingnya. Nah, dia muatannya nggak sampai full lobet ya. Masih ada celong nih.
taruh ban serep banyak 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 bisa lah. Nah ini dia 16 ban ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kita lihat yang ban luarnya aja. Sini dia pakai di XL1 dia pakai Bridgestone. Dia Miller Super ban ban 9000 ah 9000. 900 ring 20 baut 10 rem tromol dan pakai as yang tadi enggak ini masih as Jepang ini. Lubang anginnya 6, lubang 6. Remnya tromol. Ini fender. Ini untuk ban nomor 2. XL2 dia pakai Galzia tunggal GT Miller 88N ban 900 ring 20 baut 10 rem tromol dan pakai as ya si as Jepang ini. Oh. Oh sorry bukan baut baut 10 dia pakai baut 8. Oh masih ori Jepang. Si ori Jepang. Jepang itu masih baut 8. Kalau baut 10 tapi dia baut Jepang berarti udah diganti axle. Ini untuk motornya. Ini untuk rear end. Ada lampu samping, ada selang ini. Selang rem, selang lampu. Ini untuk bagian belakang full. Ini untuk bagian belakang lebih full lagi. Nah itu muatannya. Ini untuk ban. Ini lah penampakan ban ini ya, ban lowbat. Ini untuk ram door, dia belum yang ram door pakai hidrolik, masih ram door manual. Lampu lowbat dia lampunya udah diganti pakai OM LED, tapi formatnya lengkap teman sayangnya ini pecah aja ya. Udah dikasih cover besi, ada lampu juga titik-titik LED. Ini untuk plat nomor, cuman plat nomornya nggak tahu di mana. Nah, ini yang lengkap nih. Kalau kita ngolong kayak gini, keluar dari bawah. Ini kalau kita lihat dari sebelah kiri full. Ini untuk rear end, sebelah kiri. Ini ram door. Rear end kiri. Ban nomor 2 nya di sini dia pakai kerja tunggal GT Miller 88N ban 1900 ring 20 ya. Fender ini ban nomor 1. Ini pakai Dunlop Liner Express baru denger ban 900 ring 20. Ban liner. Ini untuk bednya. Ini muatan. Nah, ini lehernya. Ini leher cuman dia landing gearnya nggak ada. Sekarang kita balik ke truk. Sini dia ada fender. Ada bracketnya, terus ada ini koper rocking. Kabel sama ya rockingernya. Ini untuk lampu belakang dia masih ori Volvo sebelah kiri kayak gini. Ini dapat nomor, ada gardan, chamber, tromol. Ini untuk kolong sama kayak sebelah kanan itu dudukan kobler. Ini rear end. Ini untuk ban nomor 3 ya, ban belakang sama tengah nih. Ban nomor 3 dia pakai ban Hankook Supermaster AM01 ban 1200 ring 24 baut 10 rem tromol dan pakai gardan half reduction. Ini fender fendernya ya. Ini bracketnya itu ada coupler joss, ada daun U-bolt, antingnya U-bolt torque rod periksa belakang. Untuk ban tengah dia pakai ban apa ini? Oh, Bridgestone M840. Ban 1200 ring 24 baut 10 rem tromol dan pakai gardan half reduction. Ini fendernya.
lampu samping apa reflektor? Oh, lampu samping ada kabelnya. Itu bracketnya. Ini untuk pengaman sebelah kiri. Sekarang kita lihat ini ya, tengahnya dulu. Itu ada V-stay, chamber, garden, electrical, footstep, kabel trailer. Ini untuk toolbox, bracket kabel trailer, kabel trailernya. Itu untuk mapot ya. Ini untuk ini apa bracket ban serep. Ada filter apa? Filter solar. Untuk kill switch. Sini juga naruh ganjel di sini ya. Ini untuk pengaman kiri. Nah, kenapa di sini nggak kayak di kanan? Itu karena di sini kan ada ban serep. Dan itu ban serepnya ditaruh di belakang. Jadi ini cuma rantai ngikutin doang. Dan di situ ada drive shaft. Itu gardan tengah, chamber tengah, tromol tengah. Itu untuk transmisinya. Di pengaman samping juga dikasih ini ya, lampu-lampu LED kecil. Sini juga ada kotak aki, ada cover untuk tabung angin. Sini ada tangga bawaan Volvo, tabung angin ada 1, 2, 3, jadi totalnya tuh 5 kalau nggak salah, satunya bersembunyi di situ. Untuk bracket fender sama lampu samping. Kalau kita kolongin kayak gini ya, ini lebar daun, pas roda, chamber, tromol, untuk transmisi di cover. Ini untuk per kabin, ini untuk air intake, ada hand grip untuk naik ke atas. Ini ada lampu kerja. Ini bagian fender kiri, ini housing, ada emblem 610, ada ini ya air intake-nya, terus ada kaca mati. Nah, untuk ban setirnya ini sebelah kiri dia pakai ban Bridgestone M840 dan 1200 ring 24 baut 10 rem tromol dan pakai kas roda standar. Kalau pakai wheel ring. Nah, ini bagian kolongnya. Sempit kali. Untuk bagian berperim pintu mau dibuka. Ini untuk footstep. Untuk tiga. Ini untuk fendernya bumper bawah, cuman ini nggak ada lagi ya. Ground clearance itu untuk gunting kabin masih manual. Ini untuk bumper, grill, spion dan juga AC sun visor. Untuk rotator sama sun Hadley. Oke, sekian dulu untuk walk around dari Volvo FH16 V3 Sleeper L2H1 6x4 half reduction traktor head punya PT Nur Trans Mandiri Jakarta Utara ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.